Bahkan polisi yang berjaga hampir terluka oleh kendaraan yang kabur dari razia. Curiga dengan ulah pengendara yang ugal-ugalan, polisi pun langsung melakukan pengejaran. Meski sudah diperingatkan untuk berhenti, sang pengendara mobil malah tancap gas dan melaju semakin kencang. Kendaraan sedan bernopol B508NA ini akhirnya berhasil dihentikan polisi setelah terkepung kemacetan dan ditabrak polisi berkali-kali. Setelah diinterogasi, pengendara bernama Felix mengaku nekat menerobos razia karena tidak memiliki SIM. Namun polisi tetap menggeledah isi mobil pelaku.